Bahkan pernah ada iklan yang bisa tahu kita lahir tanggal berapa, zodiak kita apa. Jadi jual baju zodiak atau enggak yang lahir apa yang ya zodiak atau yang lahir bulan misalnya. Yang lahir bulan ini keren. Pernah lihat iklan kayak gitu enggak? Tapi ini hanya ke orang yang suka jalan-jalan. Pertanyaan saya, dari mana Facebook sama Instagram tahu kita suka jalan-jalan? Dari GPS kita kan? Iya ya. Jadi detail banget enggak? Rugi enggak kalau kita jual online tapi enggak ngerti Instagram Ads? Rugi. Kita enggak pakai yang lain, yang pakai siapa? Orang lain, kompetitor kita kan? Iya, gitu ya. Rugi banget. Nah, terus ada yang namanya custom audience. Nah, ini yang saya bilang custom audience. Kalau misalkan saya mau tanya dulu biar saya lebih nyambung. Berapa banyak yang belum pernah ngiklan di Instagram? Sekali lagi. Oke. Okay. Yang enggak belum pernah pakai Instagram Ads maksudnya. Bayar ke Instagram langsung. Oke, okay, berarti kita ngobrolnya nyambung ya. Nah, kita bicara custom audience. Kalau saya punya toko di TSM. Saya punya toko di TSM. Setiap hari ada yang masuk? Ada yang lihat-lihat? Ada yang coba-coba? Nyoba 3 tapi enggak beli? Ada. Banyak. Tapi yang punya toko protes enggak? Enggak, emang begitu, karena dari sekian yang nyoba pasti ada yang beli kan. Nah, pertanyaan saya, yang tadi nyoba-nyoba itu enggak beli, apakah karena enggak tertarik? Ada faktor lain enggak? Harga atau masih tanggal tua dan seterusnya? Atau lagi lihat-lihat kan toko yang lain juga kan? Banding-bandingin window shopping. Oh, lihat-lihat dulu gitu kan. Pertanyaan saya, orang-orang yang tadi nyoba-nyoba yang masuk toko, bisa enggak saya kontak lagi besoknya? Enggak, karena Anda masuk toko di TSM ngisi daftar hadir enggak? Ah, mau lihat toko. Bentar, Pak. Isi daftar hadir dulu. Undangan gini. Keluar lagi gitu ya. Enggak kan? Anda masuk-masuk aja, keluar-keluar aja. Ada tracking-nya enggak di situ? Enggak bisa. Tapi kalau di Instagram Ads, Facebook Ads, orang masuk toko kita, orang masuk Instagram kita, orang masuk landing page kita, masuk website kita, terekam ya. Makanya jangan salahin kita kalau nanti lihat iklan kita lagi yang berbeda ya. Kenapa? Ya udah masuk loh. Gitu ya. Udah terekam kan gitu. Udah masuk toko, habis itu kita tawarin lagi. Dan memang biasanya orang gak beli dalam pertama kali kan. Lihat iklan pertama, oke. Okay. Lihat iklan kedua, oke. Okay. 3, naon sih? 4, lucu oke, okay. Beli kan gitu. Bahkan kalau Tokopedia, Anda masuk Tokopedia, dia bisa custom banget. Kita lihat baju apa, keluar. Buka Instagram, bajunya muncul lagi. Gila lu digentayangin. Beli, beli gitu kan. Masuk terus iklannya, Facebook, Instagram. Segitunya dikejar, bisa gak di offline? Gak bisa. Bisa gak pakai paid promote? Enggak gitu ya. Lebih murah tapi dapat data. Nah, pertanyaan saya gini, kalau saya udah dapat pixel orang-orang yang lihat video saya, lihat-lihat konten gratisan saya, udah masuk IG profile saya, berarti kan mereka interest dengan apa yang saya tawarin, dengan produk yang saya tawarin atau jasa yang saya tawarin. Terus saya punya database WhatsApp mereka, mereka udah kasih saya email, saya tawarin produk, lebih nyambung gak? Lebih nyambung ya. Jualan sama yang gak kenal, jualan sama yang kenal, mana yang lebih mudah? Jualan sama yang gak kenal, jualan sama yang kenal dan sudah percaya sama kita, mana yang lebih mudah? Dan dengan fitur custom audience, kita bisa bikin target market itu jelas-jelas orang yang udah pernah kenal kita, udah pernah beli produk kita, atau bahkan sudah pernah berinteraksi sama kita. Dan ini luar biasa ya, Instagram bisa cariin kita orang-orang yang di luar orang-orang tersebut yang karakternya mirip sama yang beli produk kita. Orang-orang yang beli produk kita punya karakter masing-masing gak? Ada gak orang di luaran sana yang karakternya mirip tapi belum beli produk kita? Pengen gak iklan kita nyampe ke orang yang karakternya mirip sama pembeli kita? Instagram, cariin gue dong orang-orang yang kayak gini nih. Ini. Yang beli kayak gini yang gue pengen, cariin yang mirip dong. Apa Instagram bilang? Okay, langsung cariin yang mirip. Dan kita gak perlu pusing, dia cariin langsung yang mirip-mirip karakternya. Lebih gampang jualannya? Lebih gampang ya. Itu namanya custom audience. Siapa yang pengen cara bikin custom audience? Oh ya, sama saya juga pengen. Ya, ya nanti saya ajarin ya. Nah yang kedua, yang ketiga itu look-alike audience namanya. Look-alike itu apa? Mirip kan? Gimana caranya saya bisa dicariin orang yang beli produk saya? Gimana caranya saya bisa dicariin orang yang mirip dengan orang yang suka? Bahkan saya bisa upload database WhatsApp dan email yang saya punya. Saya punya email ribuan, saya upload ke Instagram. Nih email orang yang jelas-jelas produknya cocok sama saya. Nih email orang-orang yang jelas market saya nih. Kalau kita jualan ada nomor WhatsApp kan? Kalau kita jualan orang ngasih nomor WhatsApp nggak? Minta emailnya juga ya. Email, WhatsApp sama email. Pertanyaan saya, waktu kita daftar Instagram, sign up,
apa data yang diminta? Email dan nomor handphone, WhatsApp. Jadi kalau saya punya orang-orang database WhatsApp dan email yang kebetulan emailnya dan WhatsAppnya juga dipakai di Instagram, saya tinggal upload iklanin ke orang-orang ini, spesifik nggak? Ke orang-orang yang sudah beli produk saya atau yang mau beli nggak jadi, bisa spesifik by email. Dan nggak cuma itu, tapi kita cariin orang-orang yang mirip. Jadi nggak meraba-raba lagi, ya kurang lebih seperti itu. Nah, siapa yang belum belajar video cara setting Instagram Ads dari saya langsung gratis? Siapa yang belum nonton? Oke, saya kasih waktu teman-teman buat buka handphonenya, browser ini gratis. Teman-teman boleh belajar, itu durasinya cukup lama. Video 1 tuh kalau nggak salah setengah jam lebih, video 2 45 menit ada yang. Tapi itu semua videonya saya buat benar-benar step by step. Buka ini, pakai ini, buka ini. Dan kalau belajar dari saya langsung kayak gini, Anda nggak bisa rewind saya, benar nggak? Sorry, tadi apa? Ulang dong. Kan nggak bisa. Kalau video gimana? Gua ulang-ulang sampai capek gitu ya. Nah ya, jadi kalau dengar video dari saya, itu saya liatin langsung laptop saya. Ini cara iklannya, klik yang ini, buka yang ini, klik yang ini. Masih nggak ngerti apa yang dilakukan? Rewind, sampai capek terus gitu ya. Rewind. Nah, simple, tinggal buka browser, ketik www.sejutapengusaha.co.id/IG-ads-tutorial. Yang udah buka, keluar landing page nggak? Yang udah buka coba, keluar landing page warna apa? Biru ya, yang beli yang merah salah landing page, salah link. Biru ya, itu apa namanya? Itu sales page atau landing page. Di situ saya tanam apa? Kan kita mau praktek, saya tanam apa? Pixel. Buat apa target? Buat apa pixel? Buat ngambil data, retargeting. Nanti kita bisa ajarin caranya. Habis itu apa yang teman-teman lakukan? Klik yang tombol apa tuh di situ? Warna apa? Ijo. Coba diklik warna ijonya. Begitu diklik yang warna ijo, itu muncul lagi form, betul nggak? Apa yang diisi? Cobain diisi aja. Ada greeting, sama seperti yang saya ajarkan. Coba kasih tahu siapa namanya dan di mana. Udah di save nomornya. Oh, udah di save. Oke. Nah, yang udah nge-WhatsApp, coba tolong send WhatsApp dong yang tadi ngisi link ini. Tolong kirim WhatsApp ke admin biar dikasih form email buat dapat materinya. Nanti saya kasih materinya dalam bentuk email setiap hari satu. Gak sekaligus, karena kalau sekaligus belajarnya enek ya. Sehari satu. Sampai ada materinya, ada beberapa video. Sampai gimana caranya iklan dari aplikasi handphone ya. Iklannya ada di handphone langsung. Ada. Pakai Instagram, pernah ada klik promote ya di Instagram. Nah, itu kan ada caranya. Nanti saya kasih tahu di video itu. Ada yang udah dapat formnya? Yang udah dibalas admin banyak? Coba tolong. Ini saya kasih contoh alurnya. Teman-teman bisa nge-lead database. Lalu apa yang teman-teman lakukan terhadap database? Ya, contek aja cara kita. Udah kirim ke WhatsApp. Siapa yang udah dapat isi form emailnya? Udah belum dapat form emailnya? Nunggu dibalas ya. Oh iya. Siapa yang udah dibalas? Kan dia nggak bisa balas semuanya sekaligus kan? Siapa yang udah dibalas? Udah dapat formnya? Tolong isi formnya. Apa yang diminta di situ? Nama sama email aja. Tulis aja nama sama email. Kalau udah, buka emailnya. Kalau udah ngasih nama sama email, buka inbox emailnya. Siapa yang udah dapat email? Ada di inbox? Udah klik konfirmasi? Ada email berikutnya nggak? Video pertama. Oke, tepuk tangan yang udah berhasil ya. Ya teman, oh lagi pada ngetik ya. Ya, sorry. Kagok ya. Oke, lakukan proses tadi. Teman-teman bisa lihat proses saya ngapain. Saya ngerekam apa? Pixel. Saya ngambil nomor apa? WhatsApp. Saya dapat email dan Anda dapat materi dari saya. Seharga ratusan ribu. Kita bertukar, benar nggak? Materinya coba lihat aja. Anda bisa ngiklan dengan nonton itu aja. Ya, bisa ngiklan dengan nonton itu aja. Kalau Anda punya kemampuan buat belajar dari video langsung, ya. Tapi ada beberapa yang nggak bisa, ajarin langsung aja, gitu ya. Ada yang biasanya kayak gitu. Nah, dapat video pertama kan? Ya, oke. Nanti nontonnya jangan sekarang, ya. Nanti. Nanti setiap hari dapat video. Berarti saya dapat apa? Saya bisa ngirim by email. Emailnya yang ngirim siapa tuh? Otomatis kan? Nanti bisa belajar lagi apa? Email mar? Gimana? Otomatis, ya. Dan seterusnya.